skirting kau nak lari kau faham tak? Kakak sayang anda macam nyawa kakak sendiri. Hero will lari lepas tu jatuh cinta pula. Tak kau. Anda jawab okay, bukan bukan eh? Kau main di dengan aku dalam masjid. Kau tetap anak pelacur. Dan cicit dan kutuk sebab mak dia dulu buat macam tu juga dekat dia. Hello rekan prediksi, buat korang para peminat drama Melayu, jangan lewatkan drama terbaru Malaysia dengan tajuk Bawah Payung Awan. Ya, sebuah drama yang diadaptasikan dari novel karya Liza Nur dengan judul yang sama akan datang di platform penstriman Viu guys. Menariknya, drama yang diterbitkan oleh Global Station SDN Berhad ini merupakan arahan dari Azri Izhar yang menampilkan sederet pelakon hebat Malaysia seperti Nabila Razali, Ben Amir dan juga Nelisa Nizam sebagai pelakon utamanya guys. Nah, buat korang yang penasaran seperti apa sinopsisnya, berikut ulasannya. Drama Bawah Payung Awan menceritakan tentang tiga orang sahabat yang hidup di sebuah tempat yang dikenal sangat buruk dan juga cukup hina guys. Ya, mereka bernama Widad, Sulaiman dan juga Hanan. Saking akrabnya guys, mereka bahkan terlihat sudah seperti saudara sendiri. Namun lumrahnya kehidupan manusia guys, pasti tidak luput dari cobaan. Sama halnya seperti yang dialami oleh mereka bertiga. Di mana Widad merupakan seorang gadis berprestasi di sekolahnya guys, dan ia berkeinginan untuk merubah jalan hidupnya yang dipandang hina disebabkan ibu Widad yang berprofesi sebagai seorang pelacur. Wow. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasannya lebih detail, jom kita saksikan siapa sahaja deretan para pelakon dari drama ini. Yap, di urutan pertama ada Nabila Razali yang melakonkan watak Widad, Ben Amir sebagai Sulaiman, Nelisa Nizam sebagai Hanan, Amiza Aznan sebagai Anita, Riz Amin sebagai Basri, Adam Malik sebagai Takif. Tidak hanya itu guys, drama ini juga turut dibintangi oleh sederet pelakon hebat lainnya seperti Mu'az Zabir, Kodi Rashid, Wati Sadali dan juga Lan Siro. Woce, lanjut ke ulasannya. Ibu Widad sangat membenci kedekatan anaknya dengan Sulaiman dikarenakan Sulaiman dianggap sebagai lelaki yang tidak ada masa depan guys. Hanan pula, demi bertahan hidup, ia hampir terjerumus kepada perbuatan maksiat seperti ibu Widad. Meskipun pada mulanya Widad terus membujuk sahabatnya untuk hidup lebih baik, namun Hanan tetap pada pendiriannya guys. Berbeza dengan Sulaiman, ia pun mulai berubah dan rajin bersekolah agar ia bisa keluar dari lingkungan hitam yang penuh dosa. Waduh, korang rasa apa yang akan berlaku guys? Dapatkah Widad, Sulaiman dan juga Hanan keluar dari kampung itu dan memulakan hidup baru? Dan mungkinkah akan ada cinta segitiga di antara mereka guys? Lalu, seperti apa tantangan dan rintangan yang akan mereka lalui? Korang penasaran? Temukan jawabannya dalam drama Bawah Payung Awan. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.